Nama Tiang Tegar, anak bungsu dari dua bersaudara. Inilah keseharian Tiang, seakan tak ada waktu untuk bermain. Seperti teman-teman yang lain selayaknya, anak-anak yang bahagia dengan keluarganya. Adik Tiang Egeska, dia adalah adik yang sangat Tiang sayang. Dia sabar dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan Mami dan Inak. Dia anak pintar dan Tiang selalu berdoa semoga dia tidak putus sekolah seperti kakaknya ini. Kak, apa yang kakak pikirkan? Enggak ada kok, Dek. Adik lapar ya? Enggih, Kak. Makanya cepat dinyalain apinya biar cepat mateng. Nggih, Kak. Tapi sebelum kita makan, kita sajikan dulu untuk Mami. Karena tidak boleh makan sebelum Mami makan. Oh, nggih, Kak. Kata Pak Guru, adik juga Mami enggak boleh memakan bekas makanan anaknya. Oh iya, Kak, Inak kemana? Dari pulang sekolah tadi kok adik enggak lihat Inak? Kira-kira Inak kemana? Enggak, Dek. Kata Inak dia pergi minjam uang untuk biaya sekolah adik. Di mana, Kak? Adik nggak perlu tahu. Pokoknya adik fokus belajar aja ya. Kayaknya udah matang, Dek. Masa sih? Ada apa? Ayo kita main. Main apa? Teman-teman sudah pada nunggu. Ntar dulu ya, saya lagi masak nasi untuk Mami.